Oke, guys, jumpa lagi dengan saya Dono Ramadana. Kali ini Dono akan membahas ya, yang Dono bawa adalah voucher Indosat ya. Yang akan Dono bahas adalah cara menggunakan voucher internet Indosat yang benar. Jadi banyak orang yang ketika beranggapan ya, ngisi kuota di konter itu bisa lebih irit daripada kita ngisi sendiri dengan voucher. Ya. Itu sebenarnya anggapan yang nggak salah ya, karena yang ngisi voucher itu tidak benar gitu. Kalau seandainya ngisinya voucher itu benar gitu, ya maka ya, anggapan itu salah gitu. Jadi seperti ini saya contohkan yang 4 giga ini. Ketika kita ngisi sendiri gitu. Karena 4 giga ini terbagi menjadi satu utama, dua lokal dan satu malam gitu. Jadi terkadang dua lokalnya ini tidak masuk gitu. Ya. Lokal di sini adalah lokasi di mana paket itu bisa dipakai. Gitu dan bisa diinjek di situ, dimasukkan gitu kan. Jadi ketika di video sebelumnya Dudung pernah membahas cara memasukkan dua lokal ya, cara menarik dua lokal. Jadi silakan cek kembali di video Dudung ya. Caranya sudah Dudung bagikan, tapi yang di sini adalah ya bagaimana ya anggapan itu sebenarnya tidak 100% benar gitu loh. Bahwasanya mengisi voucher di konter lebih irit daripada ngisi voucher sendiri ya di rumah dengan kita pakai voucher. Mungkin karena kuota lokalnya ini belum masuk gitu ya. Jadi kalau seandainya sudah ditarik maka masuk gitu loh, kuota lokalnya. Jadi masih ada dua lokal lagi. Dan itu sering banget terjadi, dan itu di tempat Dudung juga sering terjadi. Orang coba dong, Mas, ini banyak ya paketan yang sudah habis, dia bilang habis. Ketika saya cek ya, bintang 123, bintang 486, bintang 1 pagar, ternyata apa? Selamat, Anda mendapatkan 2 giga lokal internet. Jadi 2 lokal itu masuk, baru masuk. Saya kasih tahu ini loh. Ya baru masuk. Oh iya, ternyata masih ada, katanya gitu. Oh iya, terima kasih gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi belum ditarik itu. Ya itu sebenarnya anggapan yang enggak 100% benar gitu. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi ya, bukan karena saya jualan ya, bukan saya karena jualan. Dulu juga sebelum saya jualan, saya lebih senang ngisi paket itu dengan pribadi gitu, sendiri gitu. Jadi kita tahu oh kendalanya seperti ini, ngatasnya seperti ini gitu. Kalau zaman dulu saya suka pakai yang 30 giga, yang 25 giga gitu, yang pembagian-pembagian. Padahal kalau dihitung-hitung lebih irit yang kita pakai yang 3 plus, 7 plus itu lebih irit sebenarnya. Cuman pengeluaran duit kita langsung kelihatan. Sebenarnya nggak mahal-mahal banget, cuman ya terjangkau, cuman agak banyak gitu ya. Terima kasih ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.